Halo guys, balik lagi sama aku Denny Ian di Dreyen Gaming. Kali ini aku bersama Angela akan bermain Burger Please. Kita sudah berusaha menamatkan game Burger Please ini teman-teman. Kamu mau lihat? Sebelum kamu lihat videonya, jangan lupa untuk diklik like video ini. Semoga yang sudah like video ini, aku doakan semoga cepat kaya dan cepat sukses ya teman-teman. Oke Angela, kita siap memasuki Burger. Wewe Burger. Yang pertama, ini restoran kita sudah memiliki karyawan yang lengkap teman-teman. Sudah tidak bisa diupdate lagi teman-teman. Kita coba ke kantor buat upgrade teman-teman. Lihat, sudah level max, max, max. Kita coba ke kantor HR. Kita coba lihat, sudah max, max, max. Sudah max to the point teman-teman. Oke, kita bisa tinggal mengambil uang-uangnya teman-teman. Kagak usah bekerja lagi, udah bisa jalan otomatis untuk mengawasi restoran burger ini guys. Lihat guys, kita tinggal mengambil uang-uangnya teman-teman. Kita keliling mengambil uangnya untuk apa? Untuk mengambil setoran yang banyak guys. Restoran kita kali ini udah berjalan sangat normal teman-teman. Lihat, kita bisa tinggal mengunjungi pengunjung. Halo, halo, halo pengunjung. Wah, kamu mau beli burger berapa? Lihat teman-teman, kita review teman-teman. Di sini ada drive-thru kita yang sudah mentok to the max. Tidak ada yang bisa diupdate lagi, guys. Udah mentok semuanya, teman-teman. Kita coba keluar restoran kita. Kita lihat wewe burger kita, teman-teman. Wow, pintunya seperti itu, guys. Ternyata perjalanan kita mentok sampai sini, teman-teman. Ada botol kayak di pagar kayak gitu, teman-teman. Oke, kita coba ke sini teman-teman. Ternyata di luar itu hanya lapangan hijau yang sangat luas teman-teman. Udah, kita sudah sampai di ujung guys. Baiklah Angela, kita akan ke restoran kita yang satu lagi Angela. Namanya adalah Shake Burger. Kamu suka burger? Kalau kamu suka burger teman-teman, jangan lupa untuk diklik like video ini. Baiklah, kita akan mengambil uangnya untuk setoran guys. Setelah kita mengambil uangnya yang banyak ini, kita ke restoran kita yang kedua teman-teman. Siap-siap? Siap-siap. Kita buka peta kita, Burger Inc. Kita ke restoran kita yang kedua adalah Shake Burger. Ini ada namanya teman-teman, Shake Burger. Oke, kita sudah memasuki Shake Burger. Tema restoran kita itu warnanya apa ini Angela? Hijau. Topinya kita adalah hijau juga. Di sini ada drive-thru yang berkelok-kelok teman-teman. Ada tulisan drive-thru gede banget teman-teman. Oke, kita tinggal setoran ambil uangnya guys. Tidak usah bekerja lagi teman-teman. Kita tinggal ambil uangnya guys. Oke teman-teman, kita klik-klik aja uangnya teman-teman. Wow, banyak banget ternyata restoran yang kedua ini uangnya guys. Kita coba ke ruangan kantor. Kita coba upgrade teman-teman. Baiklah, kita upgrade. Assalamualaikum. Sudah to the max. Capacity max. Profit max. Coba kita ke ruangan HR Angela. Kalau mau masuk pintu bilang halo, assalamualaikum. Udah max, udah max, udah max. Tidak ada yang bisa diupdate lagi teman-teman. Kita di sini bisa bantu-bantu kerja. Kita bisa bantu-bantu kerja biar lebih cepat teman-teman. Tapi meskipun kita tidak bekerja, ini karyawan kita udah penuh Angela. Wah, drive-thru-nya ini pentok sekali. Banyak mobil yang beli. Wow, ada mobil Ferrari yang membeli guys. Oke, kita coba sapa pengunjung kita dari luar guys. Kita coba keluar restoran kita teman-teman. Kita lihat sekeliling kita restoran Shake Burger. Oke, kita keluar pintu teman-teman. Sama seperti tadi, cuma ada botol Coca-Cola yang jadi pagar guys. Kita tidak bisa keluar lagi guys. Tuh, lihat Angela, tiba-tiba mobilnya kemana ini? Tiba-tiba mobilnya menghilang teman-teman. Oke, kita buntutin ini orang yang beli es cappuccino cincau. Ternyata dia menghilang melewati pintu ini teman-teman. Di sini hanya ada lapangan hijau yang sangat luas guys. Kita tidak bisa kemana-mana teman-teman. Kita hanya bisa masuk ke dalam restoran Shake Burger kita guys. Baiklah teman-teman, kita akan lanjutkan lagi mengambil uang tip yang sangat banyak ini teman-teman. Ayo setoran, setoran, setoran.
bayar uangnya, wow, kayak tukang palak aja ya guys. Kalau jadi manajer teman-teman, wow, ini ada minuman yang diminum abang-abang tadi guys. Wah, wow, restoran kita kok agaknya sepi ya teman-teman. Wow, ada Pak Bos manajer. Halo Pak, sekarang saya sudah jadi manajer restoran yang sukses. Sukses mempunyai berapa? 5 cabang guys. 5 cabang restoran burger teman-teman. Angela suka yang mana? Yang hijau ini atau yang merah atau yang lain? Wow, kenapa kita malah membawa sampah Angela? Suka yang merah. Baiklah teman-teman, sebelum kita tinggal, kita bantu-bantu dulu guys. Kita akan mengunjungi restoran kita yang ketiga teman-teman. Namanya adalah Burger Queen. Wah, itu adalah kembaran dari Burger King. Kalian pernah ke restoran Burger King teman-teman? Ini kita ke restoran kita yang ketiga, Burger Queen. Kita review teman-teman. Let's go. Burger King ini memiliki 5 peta teman-teman. Tapi yang terakhir itu masih coming soon Angela. Masih coming soon ternyata guys. Wow, kita sudah memasuki restoran kita yang ketiga. Namanya adalah Burger Queen. Wah, lihat teman-teman. Hijau, hijau, hijau. Warnanya hijau-hijau. Wah, kita tiba-tiba bawa burger banyak banget guys. Wah, kita bawa burger banyak banget guys. Wah, uangnya sampai menumpuk sampai tinggi sekali Angela. Kamu kelihatan atau tidak? Kelihatan. Kelihatan uangnya. Oke, kita ambil-ambil dulu uangnya ya guys. Kita ambil dulu uangnya yang banyak teman-teman. Baiklah. Oke, kita setoran dulu guys. Kita ngambil dulu uangnya yang banyak sampai menumpuk sampai menggunung ini teman-teman. Lihat ada mereknya Burger Queen. Kita ambil dulu uangnya teman-teman. Biar agak lega ini tempatnya. Karena kalau kebanyakan uang menumpuk sampai seperti ini, wah, kita nanti tidak bisa bergerak teman-teman. Nggak kelihatan itu. Oh, oke. Kita ambil-ambil uangnya. Oh, ini ada mesin minuman kita teman-teman. Mesin drink. Wah, ada drive-thru-nya teman-teman. Kalau ini drive-thru-nya lurus, guys. Oh, drive-thru-nya dekat dengan pintu masuk dan burger pintu keluar Burger Queen kita teman-teman. Burger Queen dan drive-thru. Udah, oh tidak bisa ke drive-thru teman-teman. Kalau kita bisa menyeberang ke drive-thru, nanti kita bisa kena tabrak mobil-mobil guys. Oke, kita lewat jalan setapak kotak-kotak ini teman-teman. Wow, ternyata di sini ada jalan yang melingkar guys. Lihat Angela, di sini ada jalan yang warnanya hitam, terus belok mengelilingi restoran Burger Queen kita. Lihat mobilnya, mobilnya belok ke sana dan mengelilingi restoran kita Angela ternyata. Oh, ternyata restoran kita dikelilingi oleh jalan raya, guys. Baru tahu aku ini mobilnya antri di sini. Baiklah teman-teman, kita coba ke kantor HRD, guys. Kita nganterin pizza dulu, guys, dan kita nganterin uang yang banyak ke kantor, guys. Lihat uang kita sudah 3999K, teman-teman. Hampir 4, oh, udah 400 ribu, teman-teman. Oke. Kita bawain burger ke kantor kita teman-teman. Oke, kita update karyawan kita udah max 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 teman-teman. Tidak bisa diupdate lagi. Ini aku bawakan burger. Oke, baiklah kita ke kantor HR ya Angela. Kita bawain ini, bawa apa ini? Lihat, kamu lihat ini. Dia bawa burger buat karyawan kantor kita. Halo staff, siapa yang bisa diupdate? Oh, sudah mentok max 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 teman-teman. Sekarang sudah bisa menghasilkan uang yang sangat banyak teman-teman. Oke, burgernya sudah semua teman-teman. Kita bantu-bantu lagi membelikan pengunjung burger yang banyak guys. Sebelum kita tinggal restoran kita, kita harus mengambil setoran uangnya guys. Biar apa? Biar apa Angela? Biar uangnya tidak menumpuk di sini. Baiklah, kita ambil uangnya. Lalu kita pergi ke restoran berikutnya yang keempat guys. Siap-siap? Siap. Let's go. Kita menuju ke restoran kita yang selanjutnya nomor 4 guys. Pakai apa? Pakai alat teleportasi Burger King. Kita akan ke Sandy Burger. Let's go. Sandy's Burger. Wow, gambarnya ini kok kayak kamu ya? Ada rambutnya belah tengah kayak gini, ada dikuncir dua, ya kan? Wah, kok wajahnya kayak kamu Angela. Baiklah teman-teman, kita ke Sandy's Burger. Let's go. Wow, ini restoran
Sandis Burger kita, teman-teman. Temanya biru. Baju kita pakai baju biru, tapi topinya warnanya apa ini, Angela? Merah. Wah, topinya merah, teman-teman. Padahal bajunya biru. Oke, guys, kita akan cek-cek keliling dulu, guys. Kita bantuin karyawan kita ngambilin burger yang udah level to the max, teman-teman. Wow, uangnya sampai menggunung, Angela. Kita gimana ini? Ke sini ngapain? Buat ambil uangnya setoran, Des. Oke, baiklah, kita setoran dulu ya, Angela. Kita ambil uang-uangnya. Wow, mesin popcorn kita uangnya banyak banget, teman-teman. Wow, ternyata di sini ada. Oh, bukan popcorn, teman-teman. Ini adalah ini. Ini loh, Angela. Ini adalah mesin pembuat kentang goreng, guys. Sandy's Burger kita kayak gini, teman-teman. Warnanya, temanya adalah merah dan biru. Kita coba ke kantor untuk update-update, guys. Kita coba lihat cek satu kali lagi, teman-teman. Tuh kan, mob speed, capacity, employee-nya udah level to the max. Kita kemudian ke kantor buat update-update yang lain, guys. Kita coba upgrade, guys. Halo, assalamualaikum. Mob speed, capacity, profit udah naik semua level to the max. Sudah tidak ada yang bisa di-upgrade lagi, Angela. Lah, kita malah bawa nampan. Oke, kita coba keluar review dari restoran burger kita, teman-teman. Oke, seperti inilah penampakan restoran kita, teman-teman. Kita tidak bisa berjalan ke sana, hanya bisa berjalan ke sini, teman-teman. Oke, kita mengikuti jalan setapak ini, guys. Oh, udah mentok, teman-teman. Udah mentok, guys. Tidak bisa. Kita akan teleportasi ke restoran kita yang kelima, guys. Yaitu restoran On and On. On dan On Burger, teman-teman. Atau bacanya ini apa, Angela? Onon. Waduh, kok lucu sekali ya, guys. Siap-siap, enter. Burger Inc. kita udah penuh semuanya, teman-teman. Kita udah punya berapa restoran, Angela? Wow, 5 restoran, guys. Kira-kira kalau kita punya 5 cabang restoran, pasti kita sudah menjadi orang kaya, guys. Semoga yang sudah like video ini, aku doakan semoga kalian cepat sukses dan cepat kaya ya, teman-teman. Ya kan, Angela? Yang nggak like, tidak usah, guys. Makanya buruan like, karena like itu gratis. Oke, teman-teman, kita akan menuju ke restoran kita On and On. Ini dia penampakan restoran kita On and On. Wow, lihat, uangnya banyak banget, Angela. Kita harus mengambil uangnya. Tema restoran kita ini warnanya adalah hijau. Seragam kita warnanya hijau kekuning-kuningan, teman-teman. Wah, uangnya juga warnanya apa, Angela, ini? Hijau. Hijau. Bajunya hijau, uangnya hijau, guys. Oke, kita rapiin dulu uangnya, guys. Kita ambil setoran yang sangat banyak sekali, teman-teman. Wah, setorannya sampai nge-lag, guys. Baiklah, kita kembali mundur, teman-teman. Kita ambil uangnya banyak banget, teman-teman. Kita ambil lagi, guys. Baiklah, Angela, kita ambil setoran uangnya, teman-teman. Sekalian kita nanti ke kantor HR buat konfirmasi apakah sudah ada yang bisa diupdate, guys. Coba kita lihat. Permisi, assalamualaikum. Mob speed capacity employee-nya udah max to the max, teman-teman. Kita coba ke kantor buat upgrade, teman-teman. Mob speed capacity profit udah max to the max, teman-teman. Tidak ada yang bisa diupgrade lagi, guys. Sepertinya kita harus mengupgrade gamenya, teman-teman. Wah, itu sih tugasnya developer game, guys. Coba kita review restoran kita. Kita coba keluar, teman-teman. Di sini udah mentok. Kalau kita ke atas lagi udah mentok. Cuma lapangan hijau, Angela. Lihat-lihat, awas kita nanti jatuh. Udah mentok sampai sini, teman-teman, ternyata, guys. Oke, coba kita lihat Burger Inc. kita, teman-teman. Ini petanya masih ada tulisannya coming soon. Coming soon, teman-teman. On and On Burger is recommended to add a cheese. Wow, udah mentok, guys. Udah mentok, guys.
Begitulah review semua restoran kita, teman-teman. Ada 5 cabang yang sudah kita buka. Yang pertama adalah Wegwe Burger, Shack Burger, Burger Queen, Sandwich Burger, dan On and On, teman-teman. Kapan-kapan kita lanjutin lagi di game-game berikutnya. Bye-bye. Bye-bye, Angela.